Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Tari ingin menjelaskan bagaimana cara mendownload e-Jakarta. e-Jakarta merupakan perpustakaan online yang bisa kalian akses menggunakan handphone kalian tanpa harus bayar, tapi kalian bisa mendapatkan buku-buku yang kalian inginkan untuk dibaca. Oke, langkah pertama ialah kalian ke Play Store dulu ya. Klik Play Store. Nah, di Play Store ini kalian bisa cari e-Jakarta. Kita cari. Setelah dapat, nah tampilannya seperti ini. Baru kalian install atau kalian download di handphone kalian ya. Setelah selesai terinstall, nanti kalian bisa ikuti bagaimana cara registrasinya. Nah, sekarang ini sudah terinstall untuk e-Jakarta. Buka. Oke, setelah dibuka, ingin mengirimkan Anda pemberitahuan meliputi boleh diizinkan. Lalu mulai, klik di sini. Oke, di sini banyak sekali buku-buku bagus-bagus ya, Taman Baru Ara, terus buku-buku Ayo Mencari Capung, buku-buku menggunakan bahasa Inggris juga ada. Di atasnya juga ada berbagai menu, tapi ini semua belum bisa kita pinjam sebelum kita lakukan registrasi. Ada tanda 3.3 di atas sebelah kiri. Kita klik. Nah, masuk menggunakan email, Nah, setelah kalian berhasil masuk ke e-Jakarta, kalian bisa langsung untuk mendaftar, masukkan email registrasi ya, masukkan email dan passwordnya. Setelah itu, setelah berhasil untuk memasukkan email dan passwordnya, kalian di sini akan berhasil dan melengkapi profil. Di pelengkapan profil, kalian hanya memasukkan nomor telepon kalian yang kalian gunakan. Dan jika sudah berhasil, kalian maka akan mendapatkan keterangan jika kalian berhasil dan masuk ke dalam e-Jakarta dengan menu-menu buku serta genre buku yang bisa kalian pilih di sini. Di sini banyak cerita rakyat juga. Misalkan kalian ingin baca mengenai Tom dan truknya gitu ya. Di sini tinggal diklik. Masih tersedia untuk 9 buku, dapatkan buku ini. Oke, klik. Konfirmasi, iya. Silakan verifikasi email untuk menikmati keseluruhan fitur Jakarta. Admin e-Jakarta, verifikasi emailnya. Nah, setelah verifikasi, baru di sini akan verifikasi email. Nah, akun berhasil terverifikasi ya. Jika sudah selesai ya, kalian di sini bisa membaca. Oke. Ya. Contohnya membuat apem. Dapatkan buku ini. Oke. Let's try. Apakah Anda yakin? Iya. Nih, langsung dia lalu dia baca gitu. Tinggal digeser slit. Slit. Slit gitu ya. Tinggal digeser-geser ke kanan ke kiri, ceritanya sudah bisa. Nah, untuk bukunya itu ternyata susah dibuka, berarti bisa cari buku yang lain yang bisa terdownload ya. Di sini Bu Tari sudah download 2. Yang satunya ini adalah Burung Pemberani. Tinggal dibaca. Nah, begini ya sayang ya. Jadi kalian coba di rumah untuk download e-Jakarta, pilih buku yang gampang untuk di-download. Jika untuk memasukkan password, password email kalian saja dimasukkan begitu. Terima kasih.